Okey, pada kali ini kita akan belajar cara untuk download dan install aplikasi SRS, ya. Aplikasi SRS untuk menjalankan business top up, ya. Ini aplikasi SRS, ya. Jadi kita boleh login dekat sini, ya. Jadi macam mana cara untuk kita download, ya? Okey, caranya. Okey, first kita pergi ke App Store, ya. Kalau iPhone di App Store, dan kalau di Android, telefon Android macam ini di Play Store, ya. Jadi kita pergi kat sana dulu, pergi di Play Store dan kita search SRS Mobile, SRS Mobile. Jadi SRS, kita tahu SRS, dia akan keluar SRS Mobile sedemikian. Jadi kita pilih dan kita install, ya. Kita install, tekan install saja. Okey. Bergantung kepada kelajuan internet kita. Dalam kes saya, internetnya agak laju dan saya terus saja open di sini. Dan first time kita install, first time kita install, ada this agreement kat sini yang kita perlu agree dengan terma dan syarat dia, dan kita continue. Okey. Mula-mula kita nak masuk ke dalam app SRS Mobile ni, kita perlu specify kita punya server, ya. App SRS Mobile ini digunakan pakai oleh banyak company. Jadi termasuklah Neraca Gemilang dan lain-lain company, ya. Jadi kita kena specify server yang digunakan pakai, ya. Dalam kes kita, company kita adalah Neraca Gemilang. Neraca Gemilang. Okey, kita type dekat situ Neraca Gemilang, tak kisah huruf besar atau kecil, asalkan ianya Neraca Gemilang. Okey, dan kita connect server baru, ya. Okey. Bagi mereka yang memang ada business top up sebelum ni yang pakai SRS Mobile juga, apa yang mereka perlu lakukan adalah interchange saja di sini, ya. Tekan dekat bawah ni, ya. Neraca Gemilang. Kalau katakan dia pakai CCA top up, dia ada dua account, dan tekan CCA top up, type di sini, ya. Ianya akan link kepada server CCA top up, ya. Tapi dalam kes kita kat sini adalah akaun Neraca Gemilang, so kita tukar balik Neraca Gemilang. Okey, Neraca Gemilang, kita type balik di situ dan kita tekan connect dekat sini, ya. Jadi dekat sini kita sudah di dalam server yang betul, itu Neraca Gemilang. Cuma sekarang ni kita kena dulu letakkan nombor handphone dengan password. Okey, nombor handphone dan password ini apabila kita telah diregisterkan, oleh upline kita, oleh team leader kita, kita akan mendapat satu SMS, ya. Satu SMS yang macam ini, ya. Satu SMS yang mengatakan welcome to NGSB, system has registered you as new dealer, your new web password is blah blah blah. Dia ada nombor dekat situ, ada 8 digit, ya. Okey, gunakan nombor tersebut, password tersebut untuk masuk ke dalam sistem kita di sini, ya. Untuk masuk ke dalam account sistem Neraca Gemilang kita, SRS Mobile dekat sini, okey. Jadi dengan password tersebut kita login masuk, okay. Masukkan nombor nombor handphone kita 353-2020. Okey, 03353 itu nombor handphone saya, dan masukkan passwordnya, dan kita ada option kat sini untuk remember passwordnya. Kita tekan remember password sini supaya apa? Supaya setiap kali kita nak masuk, kita tidak perlulah key in nombor handphone dan password kita. So terus kita login saja, tekan di bawah ni. Okey, kalau password tu betul, ianya terus akan boleh masuk. Dalam masa yang sama, kalau ianya first time, sistem akan meminta kita meletakkan nombor TAC, ya. Nombor TAC ni akan dihantar ke dalam SIM card yang telah didaftarkan, macam TNC Bank juga, ya. Jadi masukkan nombor TAC tersebut apabila ianya diperlukan. Apabila sistem dia ada prompt kat depan tu, dia minta. Jadi masukkan nombor TAC tu yang kita terima dalam SMS, seperti mana yang kita terima password kita yang pertama kali kita mendaftar, ya. Okey, jadi inilah business system SRS yang kita boleh menopap, membayar bil dan sebagainya. Okey, antara perkara yang utama yang perlu kita lakukan apabila kita telah pun boleh akses kepada sistem SRS tersebut adalah untuk menukar password. Ya, macam mana kita nak tukar password? Kita cuma perlu tekan di bahagian atas tersebut, ya. Okey, bergantung kepada handphone, ada setengah handphone option dia dekat atas, ada yang letak di bahagian bawah ni, ada option di kiri atau di kanan bergantung kepada handphone tersebut, ya. Selalunya kalau handphone yang lama memang ada kat bawah. Ha? Kalau handphone-handphone yang baru, ianya ada di kat atas, ya. Jadi dekat bagi kes saya, saya ada di bahagian atas tu, option tu saya tekan di sini, change password, masukkan dulu password yang lama yang kita telah terima, terima melalui SMS yang mula-mula kita register tu, masukkan dulu untuk verification, masukkan dulu, then kita tekan OK, dan after that baru kita masukkan password kita yang sebenar, ya. Pastikan kita tidak lupalah password tersebut, ya. Okey, itu sahaja cara untuk install, download dan tukar password SRS Mobile.